Hey yo sobibs, welcome back again with me Jackals in here. Kali ini kita ada di hari kedua dari 7 days to die. Dan rencananya hari kedua ini gua akan explore tempat ini lagi, yang selain ini. Masalahnya gua belum selesai sih untuk rekondisi tempat ini, karena masih banyak yang belum gua ini juga sih. Belum gua lihat di area sini. Maksudnya belum gua perbaiki juga. Yang di atas juga ada safe, dan ini gua dapat ini basic electric schematic. Jadi ini bisa kita dapat ngebuat alat listrik kayak generator bank, battery bank kalau nggak salah sih, gua lupa. Yang jelas itu sih pokoknya, dan gua akan baca, gua akan ngebuat bandage juga satu, karena akan gua pakai untuk ini ya, abrasion ini. Oh nggak bisa sih, first aid kayaknya. Gua nggak terlalu pro emang. Oke, okay, so ini gua akan taruh. Mungkin gua akan bawa steel sama rock. Oke. Okay. Dan ya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe di bawah. Jangan lupa untuk selalu follow IG-nya The Jackals at Jackals Official, dan jangan lupa jika kalian ini berdonasi, kalian bisa berdonasi di Saweria-nya Jackals. Oke. Okay. Hari pertama gua akan langsung untuk ngejebol ini ya. Motong kayu ini. Karena kita butuh kayu lumayan banyak sih, dan kita cuma dapat berapa ini, satu. Oke, gua turunin, lalu kita tanam lagi di depan sini. Gua sekalian akan nyari horde base sih kayaknya sih, karena kita perlu horde base juga pada waktu hari ketujuh. Jadi gua akan lihat-lihat di samping sini kira-kira ada nggak yang cocok untuk dijadiin horde base nantinya. Gua kemarin pengen buat fire camp sama apa namanya ini sih, tempat untuk ituin barang-barang ituin. Gua tapi kagak nemu apa-apa karena ini gua juga dikit, apa namanya, barang-barang gua juga dikit. So gua juga bingung harus ngapain tadi malam, apa waktu malam itu. Gua cuma ngambil-ngambilin barang-barang yang ada di situ doang sih. Oke. Okay. Kita coba ke rumah samping ini. Kali aja di situ ada barang berharga. Oh, sorry. Salah gua. Salah pencet gua. Gua kira itu tadi gak ada isinya, ternyata ada isinya. Kita potong kayu ini. Jadi game ini tuh elemennya yang jelas resource, barang-barang ini kayak kayu, batu, besi dan sebagainya. Yang kedua yaitu ini sih, apa namanya, selain resource itu yang penting itu makanan. Makanan juga penting. Oke, okay, kayaknya kita masuk lewat sini. Oke, okay, kelihatan sepi sih. Oke, okay, ada zombie. Kita tutup. Gua gak tahu dari atas atau dari yang, tapi kayaknya sih dari sini. Ya benar. Oh. Hey, Kevin. Jadi dia gua namain Kevin karena ini ya, apa namanya, bentukannya itu kayak teman gua. Jadi gua punya teman kayak teman namanya Kevin, dan mirip banget sama ini zombie karena pakai celana pendek dan rambutnya panjang, persis sama teman gua. Makanya gua panggil Kevin. Oke, okay, ini, oh ini ada plug, ada plug di sini. Plug ini jadi kayak ini kosong ini kan, ini gua sebut plug. Oke, okay, kayaknya itu cuma coal biasa, nggak ada barang-barang yang aneh-aneh. Kaget gua tiba-tiba Google search gua nyala. Oke, okay, apakah ada zombie di sini? Tidak ada. Oke, kita ambil. Kayaknya kita scrap ini sih. Kagak ada apa-apa ini. Oke. Ini harga berapa sih? 8 scrap. Beneran ini kagak ada apa-apa. Ini rumah kagak ada apa-apa lagi loh. Oh, ini ada tangga dong. Kayaknya lewat situ sih. Bentar.
tangga, tangga. Sulit amat. Oke, nice. Ini main lootnya. Shotgun mas saya. Moga aja ada senjata yang bagus sih, kayak shotgun atau sebagainya. Bismillah. Ya, kita scrap. Eh, jangan 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 deh. Iron arrow lumayan. Jangan jangan. Gua lupa itu iron arrow itu lumayan loh. Ini scrap. Udah, ini kagak ada apa-apa lagi. Ya cuma satu satu loot box aja sih. Oke, kita turun. Kita ambil, kita langsung ke bawah. Kagak ada yang satu lagi sih mungkin di sini. Soalnya kan udah ini apa ini? Oh, halaman belakang. Gua akan coba ini ya, apa namanya? Cari-cari tempat lain. Oke. Ada rumah anjing sih di sini. Jangan bilang ini ada anjing. Karena gua paling kesel kalau harus lawan anjing sih. Jadi anjingnya itu anjing-anjing mutan, anjing-anjing zombie gitu modelnya. Dan itu ngeselin sumpah. Karena di sini ada beberapa tipe zombie yang ngeselin. Salah satunya itu yang zombie anjing, sama ada monkey. Monkey itu mereka lompat-lompat. Jadi itu salah satu yang ngeselin sih. Bentar. Gua sedia senjata dulu. Di sini ada hospital. Ada rumah sakit di sini rupanya. Gua nggak nyangka di sini kita bisa nemu rumah sakit di kota kecil ini. Oke. Gua akan coba ke sini. Pintu depan ditutup. Oke, kita coba muter ke arah belakang. Oke, kayaknya kita masuk lewat. Bentar, gua denger suara zombie ini. Oke, oh Karen. Oke, mati. Kita repair dulu X kita. Ini gua nemu ini ya. Wooden club level 3 di rumah. Jadi waktu gua bersih-bersih rupanya dapet ini ya. Lumayan sih. Oke, kita masuk lewat sini. Apakah ada zombie? Wait. Gua coba. Astaga, gua lupa nggak bawa panah. Oh iya, gua kan dapet stone arrow. Bentar. Anu, apa Iron Arrow? Bentar, ini gimana? Ganti ini gimana? Ganti ini apa namanya? Ganti senjata gua. Amunisinya loh. Shit. Oke lah. Oke, bener ada zombie. Ayo, mati loh. Gua tutup. Gua sambil searching ini sih. Oke, dapat koin sama thread, cardboard kosong udah kita ambil. Ini kita dapat gunpowder, ini trophy kita scrap. Oke, kita dapat buku medical pile, lumayan. Oke, sejauh ini fine fine aja. Ini apa ini, spear hunter craft steel spear white high. Oh man, steel spear, kayaknya kita bisa buat spear sih ini sih. Medical supplies lagi. Brass kita ambil sama lead. Gua dengar suara zombie ini, tapi kagak tahu di mana. Kayaknya dari depan.
kita juga income burn ini masalahnya. Gua yakin di sini ada zombie bener. Cuma satu tapi. Aman. Mati. Oke, kita mulai income burn dan kita mulai keberatan ini ya. Kemana ini suara zombinya kok? Udah kagak ada. Di atas. Emangnya di atas kah? Kayaknya sih. Bentar, gua scrap dulu. Dua ini gua scrap. Gua makan. Kobe head kita pakai aja ya mungkin. Oh, enggak. Kita biarin, lumayan dijual 44 gold itu lumayan loh. Kita dapat topi Santa sama ini scrap helm. Kita biarin, kita jual. Oke, ada zombie. Kevin sama suster, ngapain lu berdua di belakang? Ada, sialan. Oke, nice. Kena damage dikit sih tadi sih. Bentar, tadi ada satu yang tersembunyi sini, yaitu tas. Gua tahu karena ada sedikit bolong di situ, jadi paham sih gua sih. Ini lumayan sih buat dijual sih. Coffee minum. Ini scrap, ini makan. Kita nggak perlu ini. Kita pakai first aid. Gua agak buru-buru ini mainnya. Jadi agak amburadul. Ini nggak akan gua ambil dulu sih. Karena gua masih encumbrance, jadi gua nggak berani untuk ambil banyak. Tapi gua mungkin bakal balik untuk ngambil barang-barang itu. Oke, kita ambil. Agak sedikit ngelag tadi, lumayan sih. Oke. Coba apakah kita bisa membunuh dia? Oh, mantep. Tapi kagak mati. Sialan. Oke, kita level up. Nanti kita kalau sampai rumah akan gua taruh poinnya. Oke, ini plug, ada purse, kita ambil. Uang sama sedikit obat-obatan. Tutup dulu. Bone knife. Oke. Kayaknya ke bawah sih kita sih. Oke, di sini ada Kevin lagi. Mati lo, bro. Oke, kita masih belum nemu senjata api yang proper ya. Kita masih cuma punya ini apa? Blunderbuss ini. Oke, murky water, ambil aja deh. Gimana sih cara ganti ini apa namanya? Amunisi ini. Kok kesel kali gua kagak bisa ganti ini. Gua nggak bisa lari ya karena memang ini berat posisinya. Oh. Itu ada landmine. Saya tidak ingin menginjak itu. Gua buat stun arrow deh. Gua buat stun arrow, bahaya ini, Pak. Semoga aja kena. Ya elah, kagak kena dong. Bisa gua ambil gak? Oke, bisa. Kagak kena dong. Ya elah, kagak kena lagi dong. Terlalu tinggi. Ya elah, jebol pula. Ish, sialan. Mana stone arrow gua? Gimana sih caranya pakai ini iron arrow ini? Seharusnya ada tombolnya, cuma gua kagak tahu ini tombol mana yang dipakai. Ammo pile di atas. Okay. Hah?
Oh, pintunya kebuka. Bisa sih kita balik sih, cuma gua nggak akan balik dulu. Apa ini? Craft stun repulsor for stun stun button and send zombie fly and charge at it. Oke, kita baca aja ya. Lagi pula tapi gua nggak bakal buat stone button kayaknya sih. Bukan tipe gua pakai stone button. Tapi ya tetap aja gua pak, gua akan ini. Oke, dua zombie. Oke, headshot. Anjir, bangun semua dong. Mantap. Anda berani kesini, silakan kemari, mati Anda. Oke, gua dengar di samping ada orang. Ada zombie. Di samping sini pas sih. Gua nggak tahu dia jebol arah mana ini. Gua pengen pick up wooden chair ini terus gua scrap nantinya. Nanti dapat kayu kalau nggak salah. Oke. Ah, di sini. Masih ada waktu, masih ada waktu. Santai. Scrap, scrap. Ya biarin aja dulu. Kita nikmati waktu kita. Ini gua baca, gua scrap. Masih aman. Belum jebol-jebol amat sih itu sih. Oke, kita udah turun ke bawah tadi. Adik gua ada beberapa kali diserang zombie. Tapi di sini udah mulai main loot sih. Udah hampir main loot. Apa ini? Force. Kosong. Oh, golden roti resep. Kita minum red tea sama sandwich. Ya, gua makan aja sandwichnya, nggak peduli. Kita langsung gas lagi. Ngagetin aja, sumpah. Orang stamina pula. Oke, kayaknya gua harus butuh painkiller ini gua makan biar nambah darah gua. Lagi-lagi abrasion lagi loh. Kita bener-bener incumbent sini sih. Seharusnya gua buat storage chest di depan. Lalu gua taruh barang-barang ini. Cuma gua terlalu buru-buru tadi, jadi agak sedikit malas untuk buatnya. Salah sih itu sih. Jadi itu mungkin salah satu strateginya sih. Jadi kayak buat storage chest di depan. Lalu untuk naruh barang-barang ini nantinya. Oke, kita ada di main loot. Oh, main gun safe. Oke. Oke. Lumayan kita scrap ini. Shimway food, war stiff, working stiff. Oke. Jadi gini, ini kok gua bingung sendiri. Gua akan buat storage chest secure one. Oke. Gua akan taruh depan. Lalu gua akan drop barang-barang ini, nanti gua akan ini siapa namanya? Gua akan pindah barang-barangnya itu.
Mungkin dari pintu belakang sini ya. Yap. Dari sini. Mana ini? Storage chest. Kita taruh sini. Kita taruh barang-barang gak kepake ini dulu. Oke, kita kembali ke dalam. Oke. Ini gua ambil. Nah, ini double pocket ini yang gua suka. Gua taruh sini mungkin ya. Oh, nggak bisa. Oh, armor, armor. Di armor kalau nggak salah bisa. Oke, nice. Kita taruh modifiernya di sini satu. Sama mungkin di sini mungkin. Oke, nggak bisa. Oke, di ini bisa kita taruh. Oke, udah selesai. Ammo pile. Triple storage paket mod. Jadi paket mod ini ya nambah nambah slot ini apa namanya slot pakaian kita. Jadi kita nggak bakal ini nambah slot. Jadi kita nggak bakal keberatan lagi secara banyak apa ini. This advanced tech hydrolysis fire rate robotic weapon. Oke, okay. Fire rate kalau kita nemu junk turret nanti kita ini lebih cepat untuk nembaknya. Kedengaran suara zombie sih ini sih. Buat apa ini banyak-banyak ini? Ini gua repair, gua scrap. Spear. Mungkin nggak dulu gua pakai sih. Tapi kita tadi nemu lumayan sih apa namanya? Oh. Itu zombie, zombie tadi kena landmine. Oke, kita coba jebol aja. Moga aja ada keberuntungan kita bisa ngebuka ini. Nice one shot, langsung kebuka. Lumayan, 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 lumayan. Primitive bow. Ini gua juga punya primitive bow. Kita scrap ini muffler connector. Oh, kagak bisa sih. Muffler ini enggak sih? Oh, untuk ini senjata ding kalau nggak salah. Ini padded gua scrap aja sih ini sih. Enggak terlalu penting juga. Mana ya? Bisa gua modify enggak sih ini sih? Oh, di ini kalau nggak salah di armor ini. Konektor mod ini. Oke, kita pick up. Oke, di sini semuanya udah kayaknya sih. Kagak ada yang lewat. Oke, kita ambil ini. Cobblestone sama apa namanya? Semen yang ada di sini. Bisa ding clay soil tapi kita butuh clay soil apa tadi 60 stone 50 stone kita ada stone kurang banyak tapi clay soil leather gua akan buat storage chest buat forge dulu mungkin duct tape short iron pipe empat ini butuh berapa tadi 3. Oke. Okay. Duct tape kita nggak punya tapi kita punya glue kalau nggak salah. Glue.
atau kagak gua ambil tadi? Kan mesti. Gua takutnya gak kagak gua ambil sih tadi sih glue-nya. Beneran gak gua ambil dong. Oke. Apa gua akan ngerit lagi kayaknya sih? Iya. Ntar gua mau jebolin ini dulu. Oh, ini glue-nya ada 3, lumayan sih. Sialan. Oke, udah mati. Gua gak nemu wrench pula ya di sini. Oke. Gua akan explore lagi mungkin beberapa area ini. Gua nyari rumah yang jangan gede, rumah jangan gede-gede lah. Rumah yang nyari rumah-rumah kecil. Ini gede banget ini. Ini kayaknya sedengan sih ini sih. Bukan, rupanya gede juga. Gua akan ke rumah belakang itu mungkin. Nah, itu mungkin bisa jadi horde base kita sih. Shed kecil itu. Nah, ini kayaknya lumayan kalau dijadiin horde base ini. Atau mungkin tempat yang itu mungkin dijadiin base juga bisa sebenarnya. Ntar ya. Gua mau jebol ini dulu. Kali aja ada pintu masuk dari sini. Oh enggak, cuma kar. Oke, karena kita udah di sini, gua akan sekalian mau explore rumah ini. Mungkin nggak terlalu gede juga kelihatannya. Ya semoga aja aman. Duct tape 1, lumayan. Kayu haruslah kita ambil lah. Karena kita butuh kayu yang banyak sih sebenarnya sih. Makanya gua ambil semua ini kayu-kayu. Oke. Gua enggak tahu apakah ada zombie atau enggak. Ini lantainya copot. Oke, ini dia. Mau kemana, Pak? Oke. Ambil napas. Mama. Kayaknya kita ke atas ini sih. Oke, 2 buku apa ini? Wasteland Treasure, figure out how to effect. Oh, okay, purify water, uncover rares hiding. Find 10 more loot, jewelry, precious game when looting. Oke, okay, nice, mantap. Jadi kita bisa nambah ini ya, apa? Presentase kalau kita nambah jewelry, apa perhiasan kalau kita nyari loot. Ini naiknya kemana naiknya ini? Oh, sini. Oh, enggak sih. Oh, tadi ada tangga, ding. Nah, ini. Emang gua enggak pernah fokus main ini game. Eh, lo ya Allah. Hampir aja. Jebol dong itu tadi dong. Gua harus berhati-hati sih ini sih. Wis, hampir aja. Lagi dan lagi. Udah mulai malam sih ini sih. Cotton. Gua nggak tahu katen itu buat apa. Di mana main lootnya? Apakah di sini?
Iya, sebenarnya di sini ada ammo pile. Coba gua bisa nggak? Oh, kagak bisa nih. Oke. Okay. Oh, ini kita bisa pasang di bow kita ini. Modify grip ini. Kita pasang. Oke. Okay. Kita ke atas dan main lootnya ada di sini. Ya, kagak ada zombie sih, aman sih. Oke, okay, guns back. Ya, recock ini nambah stat untuk nembak kalau nggak salah sih. Gua agak sedikit lupa. Nanti gua baca lagi. Oke, okay, ini kayaknya perjalanan loot kita terakhir. Gua akan mau ke base. Untuk ini sih. Oke, saatnya kembali ke base. Oke, ini kayaknya gua bisa jadiin base kecil-kecilan, tapi terlalu kecil juga sih kalau dilihat-lihat. Tahu mungkin rumah yang jebol itu bisa-bisa sih. Gua lihat aja nanti. Oke, sebelum itu gua mau nyari apa ini namanya, clay soil. Clay soil sih biasanya deket sini sih. Ini kan grassland jadi banyak clay soil. Stone kita ambil sih. Bang, numpang bang, mau ngambil clay soil. Oke, kayaknya udah cukup sih. Sebentar, gua mau bikin hatch dulu. Mumpung gua nggak lupa, kita buat 5 lah. Sama storage, ini kita butuh nail juga sih. Gua butuh 2 storage box lagi, at least. Oke, okay, aman. Tutup. Kita taruh barang yang nggak perlu. Ini udah aman sih. Kita coba buat tape. Duct tape ini perlu glue sama cloth fragment. Oke, okay, kayaknya kita bisa buat storage ini. Bentar. Mana ini yang kita perluin tadi? Oh, di sini masih forge. Ah, batunya kurang. Oke, kita cari batu-batu dulu. Cari batu. Kagak ada batu apa ya? Kayaknya sih kita harus mining sih ini sih. Tapi masalahnya gua belum nemu pickaxe, ini agak sedikit sulit juga. Oke. Okay. Oh iya, ini kan bolong ya. Gua sampai lupa loh, sumpah beneran lupa. Ini bisa nggak sih ditaruh sini? Tahu ditaruh sini mungkin? Gua kepin nutup ini sumpah. Gua taruh sini aja dulu. Jaga-jaga. Siapa tahu nanti ada zombie kesini kan, bahaya juga ini nantinya. Hit pointnya 5000 pula. Gua jebol pintu ini karena ini sih, gua mau bikin pintu yang secure. Forge kita bisa buat, akhirnya selesai juga buat forge. Bentar.
Ini kenapa gini sih? Oke, okay, nice. Oke. Okay. Oke. Okay. Udah selesai sih ini sih. Ini. Anjir, ini suara suara anjing sih ini sih. Eh, di mana ini? Jangan bilang itu di pintu belakang. Bentar. Ini pintu depan gua kebuka pula. Ini soalnya anjing yang gua cari dari tadi sih. Dia di sini, bro. Tapi gua nggak tahu pasti di mana. Eh, jebol loh. Ini jebol loh. Gua nggak tahu pastinya di mana ini. Apakah di sini? Sumpah ngeselin. Gua nggak mau rumah gua jebol ini masalahnya. Oke, ini dia. Asem sumpah. Oke, okay, nice lah, gua ambil ini. Oke, okay, force-nya tadi udah jadi kan? Oke. Okay. Jadi force-nya akan gua taruh sini mungkin. Ini karena force-nya hancur jadi gak bisa sih. Gak bisa gua pakai. Ya mungkin untuk episode kali ini mungkin segitu aja dulu. Gua mau reparasi beberapa bagian ini, beberapa tempat ini. Sama gua mau buat campfire satu. Buat ngebuat makanan. Kita juga ini masalahnya kekurangan air juga kayaknya sih. Ini ada plug juga di sini rupanya gua baru tahu. Ada purse. Ya mungkin segitu aja sih mungkin untuk episode kali ini yang gua nggak terlalu ngebuat banyak-banyak karena juga gua masih bingung untuk main ini. Anjay, ini kagak bisa ditaruh sini dong. Oke, okay, see you on the next episode. Gua mau benerin beberapa bagian ini dulu. Bye.